Ratusan orang yang tergabung dalam Hizbut Tahrir Indonesia dan Majelis Mujahidin Brebes Kota Tegal, Jawa Tengah. Minggu siang berunjuk rasa. Mereka menolak pengesahan rancangan undang-undang organisasi massa yang saat ini tengah digodok di gedung DPR. Aksi diawali dengan berjalan kaki dari Kabupaten Tegal menuju Kota Tegal, Jawa Tengah. Massa Hizbut Tahrir dan Majelis Mujahidin kemudian berorasi sambil membentangkan aneka spanduk serta pamflet berisi penolakan terhadap RUU Ormas. Majelis Mujahidin menilai RUU Ormas yang saat ini memasuki fase pembahasan di DPR merupakan upaya membangkitkan kembali rezim Orde Baru yang represif. RUU itu juga berpotensi membungkam kebebasan berpendapat dan sikap kritis masyarakat terhadap pemerintah dengan berbagai dalih. Mari kita bersama-sama berdoa memohon